Hello guys, welcome back to my channel AMJ Gaming. Di video kali ini saya akan membahas event promo Diamond Kuning ya, atau juga disebut dengan Double 11 Carnival. Nah, oke, jadi sebelum kita ke pembahasan eventnya, yang belum subrek kalian subrek dulu nih, karena subrek itu gratis dan saya bisa lebih semangat lagi bikin kontennya, oke? Nah, jadi di sini pada tanggal 22 ya, jam 3 sore nanti itu bakalan hadir di original server ya guys ya, untuk promo Diamond ini, promo Carnival. Nah, untuk tampilan eventnya, saya dapat bocoran ya, untuk tampilan eventnya kayak gini. Nah, oke. Jadi di sini jam 3 sore nanti kalian bakalan pre-order atau pre-register ya. Lalu di sini ada bacaannya, selesaikan quest setiap hari untuk mengklaim promo Diamond. Oke, selesaikan quest setiap hari untuk mengklaim promo Diamond. Jadi misinya ini sama seperti Advent Server kemarin ya. Kalau nggak salah kayak gini nih misinya. Nah, jadi ini yang dimaksud quest harian. Jadi kalian bisa mendapatkan 20 diamond kuning per harinya ya. Jadi setiap jam 3 sore itu bakalan di-reset untuk misinya atau questnya ya. Nah, jadi questnya ini berbeda-beda ya guys ya. Nanti ada yang disuruh top up, ada yang beli di shop satu item, beli di shop ya. Itu juga bisa, nanti misinya saya juga pernah ketemu di Advent Server kemarin. Lalu lakukan draw satu kali di event Saint Seiya ya. Nah, itu misinya ini nggak bakalan sama setiap harinya. Jadi bakalan di-reset terus ya guys ya. Jadi per hari itu dapat 60 diamond kuning. Jadi 60 dikali 15 ya guys ya. Kan 15 hari waktunya. Jadi 60 dikali 15 dapatnya ya 900 promo diamond kuning saja ya guys ya, nggak sampai 1000. Nah, kalau misinya seperti tahun kemarin kayak gini, pastinya lebih seru ya guys ya. Pasti ada trik-trik atau bug yang bisa kalian harus ranking 1 gitu loh. Kalau quest-nya harian kayak tadi itu nggak ada trik-triknya. Kalau kayak gini kan pasti ada triknya, trik VPN, trik kode chat global ya guys ya. Kayak spam kode di chat global kayak gitu ada triknya ya guys ya. Kalau misinya nanti kayak gini, harus ranking 1 biar dapat hadiahnya lebih banyak ya. Kalau nggak salah kemarin tuh 1000 lebih kalau nggak salah ya guys ya, promo diamond yang kita dapatkan. Nah, oke. Jadi yang pre-order yang tadi, yang ini, nah itu cuman dapat 15 promo diamond ya, buka untuk memperoleh 15 promo diamond kalau kalian nanti pre-order pada jam 3 sore hari ini ya guys ya. Nah, jadi kemungkinan itu aja sih pembahasan tentang promo diamond kuning ini. Kalau triknya pakai VPN ya nanti saya kasih tahu juga ya guys ya. Kalau misinya quest harian ya nggak bisa menggunakan trik ya. Kalau misinya ini quest harian kayak top up, login, terus draw di event Saint Seiya, nah itu nggak bisa menggunakan trik atau bug VPN. Kalau misinya ngumpulkan poin atau harus peringkat 1, harus ranking 1, nah itu kemungkinan bisa menggunakan VPN lagi ya guys ya, biar musuhnya ketemu bot. Nah, oke. Jadi kemungkinan video saya sampai di sini aja. Kalau gitu, bye-bye. Nantikan terus video dari AMJ Gaming selanjutnya.